ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد yang dimuliakan tuan-tuan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada petang ini mengizinkan kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Berada di bulan yang mulia pula tu. Bulan apa? Bulan Zulhijjah. Kita berada di musim mereka menjadi tetamu-tetamu Allah di Mekah dan juga di Madinah. Di musim mereka yang sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Allah. Kerana orang yang mengerjakan haji itu, kata Nabi, Al-Hajjul Mabrur Laisa lahu jaza illal jannah. Orang yang memiliki haji yang mabrur, tidak ada balasan lain dari Allah melainkan syurga. Mudah-mudahan kita pun pasang cita-cita untuk mengerjakan haji dalam hidup kita ini. Berazam untuk mengerjakan haji, mudah-mudahan kita menjadi tetamu Allah di Mekah dan juga di Madinah, mengerjakan ibadah-ibadah yang tak ada kita buat di sini, seperti tawaf, sa'i, melontar. Di sini tak ada kita buat, di sana kita buat, mudah-mudahan ya. Kalau tak dapat haji pun, sekurang-kurangnya kita pergi umrah di sana. Kerana umrah tu kita mengerjakan sebahagian daripada pekerjaan haji. Baik, mudah-mudahan kita dijemput oleh Allah untuk pergi ke mengerjakan haji di sana. Jadi tetamu-tetamu Allah, Duyufur Rahman, artinya tetamu-tetamu Ar-Rahman, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, petang ni kita nak baca hadis yang ke berapa? 32. Okey. Saya tak kira lantak hadis berapa. Kalau rasa nak lekat habis, kaburkan hadis 42. Nak hujung sekali. Nak cepat sikit. Kalau nak lama lagi, nak baca kitab ini lama lagi, hadis yang kedua. Okay, yang pertama. Okay. Baik, hadis yang ke-32. Ulama tidak lagi dipedulikan. Mereka lagi tak nak dengar cakap ulama. Ulama tak diperlulikan mereka. Lantaklah kamu menyalak-nyalak. Peduli tidak? Ulama kata haram, masyarakat kata halal, buat juga. Ulama kata haram, halal, masyarakat kata haram. Ulama kata jangan buat ini, itulah dianjurkan oleh mereka. Ulama kata buat ini, mari kita sama-sama sembahyang hajat. Ini je, tak peduli dia. Ini tak peduli orang kata-kata ulama. Itu sebab makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang komitmen kita terhadap Islam. Orang yang ke masjid pun makin lama makin ramai ke, makin lama makin kurang. Orang yang mengaji makin lama makin ramai ke, makin lama makin kurang. Kejap ni aja, berapa orang datang ngaji? Ada 1,000 orang. Tak ada. Ada 100 orang? Tak ada juga. Berapa peratus agaknya daripada penduduk Kota Baru ni yang datang mengaji petang ni? Agak-agak berapa peratus? Inilah dia. Makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Itu yang kata Nabi, sayatiz zaman ala ummati la yabqa minal iman illa ismun wala minal islam illa rasmun illa wala minal quran illa darsun. Itu kata Nabi, akan berlaku di akhir zaman nanti, umatku, di atas umatku, di kalangan umatku, mereka itu
tidak kekal dalam keadaan beriman melainkan hanya pada nama sahaja. Nama macam nama orang Islam. Tapi rumahnya kadang-kadang macam naik kelab, macam bukan rumah orang Islam. Ya, bunyinya pun dengung-dengung dalam rumahnya. Perangainya pun ikut perangai orang bukan Islam. Ha, ini kata Nabi. Ya, tidak daripada Islam melainkan hanya lambang-lambang saja. Masjid bukan main banyak. Ya, tiap-tiap dua batu ada masjid. Daerah ini aja ada berapa masjid? Ha, masjid sini, masjid Kota Baru ni, lepas tu masjid Cangkat Legong, lepas tu masjid Cangkat Tualang, lepas tu masjid Cangkat apa Redang Sawer. Ada tak masjid yang kosong aja? Ada ke tak ada? Ha, hanya lambang saja. Tapi amalannya tak ada. Ya, semayang pun tak ada yang mementingkan di masjid. Yang semayang di tempat-tempat yang yang mudah-mudah nak pergi je, tak payah datang. Itulah dia. Wala minal Islam illa rasmun. Wala minal Quran illa darsun. Dan tidak daripada Quran melainkan hanya baca aja. Itu pun dah lama makin kurang, makin lama makin kurang orang baca. Akhir sekali dah dekat nak kiamat benar-benar, tak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Habis ulama-ulama semua dimatikan, orang-orang yang beriman dimatikan. Ya, tinggal orang apa? Tinggal orang-orang yang jahil, tinggal orang yang jahat saja. Harta bertimbun-timbun, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Sehingga nak berzakat pun tak ada tempat nak berzakat. Kerana semua orang kaya-kaya belakang. Ya, ketika itu orang dah makin lama makin lupa, makin lama makin lupakan Allah. Ha, masa itulah Allah gegarkan bumi ini dengan sekuat-kuat gegaran. Ya, maka hancurlah bumi ini, hancurlah alam ini. Berlakulah apa yang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Taala. Apa yang berlaku? Hari kiamat. Itu baru mukadimah, belum baca lagi. Ini baru nak baca. Ulama tidak dipedulikan. Ulama itu artinya orang yang ada ilmu, orang-orang yang ada ilmu itu namanya ulama. Kalau seorang dipanggil alim, kalau amat ulama. Bukan seorang tak pedulikan ni. Bukan alim yang tidak diperlukan, ulama, kumpulan-kumpulan orang yang alim-alim belaka, tak diterima oleh masyarakat, tak dipedulikan oleh mereka. Ya. An Sahlin ibn Sa'din Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yudrikni zamanun أو لا تدرك زمانا لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا من الحليم قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب رواه أحمد ni riwayat daripada Ahmad bin Hanbal, pengasas Imam Hanbali. Dari Sahal bin Sa'ad. Sahlin bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad. Bukan Sahal bin Abdullah. Ada seorang ulama lagi namanya Sahal bin Abdullah. Ini Sahal bin Sa'ad. As-Sa'idi. As-Sa'idi pula tu. Radiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, jangan engkau temukan aku dan mudah-mudahan kamu, iaitu sahabat, tidak bertemu dengan suatu zaman. Mudah-mudahan tidak bertemu dengan satu zaman. Zaman apa? Ini dia, zaman yang mana? Di mana para ulama sudah tidak dilihat lagi. Dah tak ada ulama. Dalam hadis yang lain, tapi bukan hadis yang ini, hadis lain. Nak cari imam pun tak ada. Semuanya jahil-jahil belaka. Nak mencari imam pun tak ada. Pelapisnya tak ada. Kalau padam imam yang ada sekarang ni, agaknya yang datang ada dah imam pelapisnya. Saya tak tahu keadaan sini. Saya tak pernah semayang sini. Datang-datang ngajar balik. Semayang tak pernah.
Tapi saya tak tahu keadaannya. Ha, makin lama makin korang, makin lama makin korang, makin lama makin korang. Dulu Tuan Guru pun ada di sini. Ada ke tak ada Tuan Guru di sini? One more time. Ada ke tak ada Tuan Guru di kampung kita ni? Ada. Hari sudah tak ada. Ha, makin lama makin korang. Ya? Sudah tak ketemu lagi orang alim ulama. Tidak bertemu dengan suatu zaman di mana para ulama sudah tidak diikuti lagi. Tak ada diikut orang. Jenuh ngajak, mari kita semayang. Azan pula tu, hayang ala solah. Nihin je siapa tak nak ikutnya. Ha, sekarang sudah sampai ke belum masanya? Saya tak tahu. Ha, kita tengoklah sendiri, sudah sampai ke belum masanya. Dan orang-orang yang penyantun sudah tidak disegani lagi. Orang yang baik-baik tak ada disegani lagi. Ha, penyantun tu orang yang berbaik-baik, orang yang sabar, orang yang reda, orang yang pemurah, ha, orang yang apa, orang yang tak pernah ngaca orang, orang yang sentiasa membuat kebaikan. Ha, sudah tidak ada ikut lagi. Ha. Sudah tidak disegani lagi, tak ada orang yang segan. Dulu kalau kita tengok orang tua-tua yang baik, ya, yang penyantun, yang selalu hormat orang lain, kita segan dengan dia. Jumpa dengan Tok Guru, kalau nampak dari jauh tu kita dah paling, ya, berkalih ke kiri ke kanan. Tak ada lagi. Inari tak peduli dia dah, lantaklah Tok Guru mana pun. Ha, ya. Tidak disegani lagi. Ha. Malahan ada setengah tu mencarut depan Tok Guru pun ada. Ha, ya. Maki Hamun pun ada. Hati mereka seperti hati seorang ajam. Hati orang ajam. Orang ajam ni orang yang bukan Arab. Non-Arab dipanggil ajam. Ajam. Ain jim mim. Non-Arab dipanggil ajam. Tapi orang ajam yang jahat lah. Karena Arab pun ada juga yang jahat. Ini cerita ni orang Arab ni tu. Hati mereka dah sama dengan orang bukan Arab. Sedangkan mereka tu Arab. Karena Rasulullah tu bersabda di hadapan siapa? Di hadapan para-para sahabat. Ha, sahabat tu apa ketika itu? Orang Arab lah. Mana ada Rasulullah datang ke Malaysia mendakwah orang Melayu? Ya, mana ada Rasulullah datang ke India mendakwah orang India? Mana ada Rasulullah datang ke Indonesia mendakwah orang Indonesia? Tak ada. Ha, dia mendakwah orang Arab. Ha, jadi ketika itu dia katakan. Ha, ajam tu ya. Hati mereka seperti hati orang ajam. Pada fasiknya, tentang fasiknya lah. Dia kira nak buat jahat aja. Ya, lidah mereka seperti lidah orang Arab. Ha, lidahnya macam orang lidah orang Arab. Cakap komen fasik, ayat Quran cayo. Ya, hadis cayo. Punya hebat, macam orang Arab. Tapi amalnya, macam orang bukan Arab. Macam orang bukan Islam. Macam orang kapio. Ya, rumah mereka. Naik aja rumah sudah lagu teng 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 teng. Orang rumah Islam apa itu kan? Ha, lagu-lagu macam itu kan? Ha? Ha, dalam hatiku hanya ada kamu betul ya? Itu rumah orang Islam punya itu ke lagunya. Ha, kalau rumah tu rumah orang Islam lagunya apa? Lagu juga ada. Tapi lagu-lagu yang mendidik jiwa. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau dia nak hiburan, dihibur dengan cara Islam. Bukan salah berhibur ni, tapi ikut cara yang ditetapkan oleh Islam. Ini dah bila larut malam, cekoceng. Itu bunyi-bunyinya. Ya, zaman saya lagi dah. Zaman saya muda tu. Dah lagu-lagu ngajak orang buat maksiat. Ya. Kalau tidak ada yang punya. Tak pernah dengar lagu tu. Sebuah yang buat berda'ah ke tak pernah dengar. Ya. Mari kita jalan bersama. Ya. Ya. Ya ke tak? Ya. Apa nak nafikan? Ha, itu yang berlaku. Bukan di sini je. Bukan rumah tuan-tuan dan perempuan aja. Semua boleh katakan. Hampir semua rumah waktu itu. Sudah tak ada suasana Islam dalam rumah tu. Jarang jumpa orang mengaji Quran dalam rumah tu.
Ha, jarang jumpa orang apa? Orang berzikir dalam rumah itu. Jarang jumpa orang yang anak-beranak semayang dalam rumah itu. Dan sebagainya. Ha, itu hari ini yang berlaku waktu itu. Ya, tapi fasih bukan main. Kalau hadis bukan main hebat. Ya. Ayat Quran bukan main. Cayur rupanya. Macam orang Arab. Ha, tetapi amalannya macam orang kafir. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah ada time machine. Tahu apa time machine? Kalau ada mesin tu boleh mengubah masa. Ya, kita boleh pergi ke mana-mana zaman sekalipun. Kalau ada time machine. Kalau para sahabat tu ada ketika ini. Dia datang ke tempat kita pada kejap ini. Dia tengoknya kita tu. Mereka ingat kita ni kapio-kapio belaka. Ya, pakaian tidak lagi menutup aurat. Puan-puan menutup aurat lah. Orang lelaki kejap ni pun menutup aurat juga. Tapi di luar sana ada tak? Ada tak perempuan-perempuan yang terpongih aja kepalanya? Ada tak lelaki-lelaki yang pakai seluar pendek? Ada tak? Ada tak? Itu. Dia ingat kita ni kapio-kapio belaka. Dan kita kalau berada di zaman mereka, kalau kita lah ada time machine boleh pergi ke zaman sahabat, kita akan menyangka mereka itu gila-gila belaka. Ha, ya? Kerana mereka terlalu taksub dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut Rasulullah tu. Apa saja Rasulullah buat, dia ikut. Kita ingat dia tu gila. Ya. Macam ada seorang sahabat, namanya Ibnu Umar. Anak kepada Sayyidina Umar. Punyalah taksub dengan Rasulullah tu. Apa saja dibuat oleh Rasulullah, dia ikutnya. Ha, pada satu hari Rasulullah sakit kaki, lalu berjalan tempang. Tempang jalan Rasulullah tu. Hari itu aja. Ya, dinampak oleh Ibnu Umar, iaitu Abdullah bin Umar. Nampak Rasulullah jalan tempang. Dia pun terus tempang jalannya. Terus dia tempang jalannya. Kenapa? Nak ikut sunnah Rasulullah. Ha, dia tanya orang, "Kenapa kamu jalan tempang wahai Abdullah?" Jawab Abdullah, "Aku tengok Rasulullah jalan kopi itu, aku menjalan kopi itu. Itu sunnah Rasul." Kata. Ha, ya, hari ini dia kopi itu. Ha, tu Ibnu Umar. Satu ketika juga Ibnu Umar tu, Rasulullah tengah naik unta. Entah macam mana Rasulullah tak terkawal untanya. Berpusing unta tu 3 kali. Abdullah bin Umar ni nampak. Nampak unta Rasulullah berpusing 3 kali. Dia ingat itu sunnah, maka pun dia pusingkan unta dia 3 kali. Ha, bila ditanya, "Mengapa kamu buat kopi itu ya Abdullah bin Umar?" Jawabnya, "Aku tengok Rasulullah buat kopi itu, aku pun buatlah." Ha, itu dia punyalah apa taksubnya. Tahu apa itu taksub? Fanatik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha. Ayahnya pun serupa juga. Sayyidina Umar. Sekali peristiwa dia dan Rasulullah sedang tawaf di keliling Kaabah. Ya. Dia tawaf tu. Udah habis tawaf, Rasulullah pergi ke Hajar Aswad, dia cium Hajar Aswad. Lepas itu Abdullah pun pergi juga, Abu Umar pun pergi juga kepada Hajar Aswad. Sebelum dia cium Hajar Aswad, apa katanya? "Wahai batu, aku tahu kamu ni batu aja, bukan ada apa-apa. Kalau aku tak nengok Rasulullah itu mencium kamu, tak aku terojakan mencium kamu," katanya. Faham ke cakap sana? "Kalau aku tak nampak Rasulullah mencium kamu, tak aku siur nak mencium kamu," katanya. Ha, pasal apa? Kenapa dia cium? Kerana dia nampak Rasulullah mencium Hajar Aswad. Ha, Hajar Aswad tu tahu batu hitam yang di pada rukun Hajar Aswad tu lah ya. Ha, lepas tawaf tu sunat kita mencium. Ha, mencium Hajar Aswad tu. Ya, kalau tak boleh nak cium, apa buat? Apa buat? Lambai dari jauh. Itu namanya istilam. Ya, bagi apa? Ha, bagi apa namanya flying kiss. Tahu flying kiss dari jauh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Ha, itu Hajar Aswad. Itu kata Umar, "Kalau aku tak nampak oleh Rasulullah mencium kamu, tak aku siur mencium kamu," kata dia. Kata dia siapa? Kata dia Umar. Kepada batu tu, dia ngabur pada batu tu. Ha, begitulah. Sebab itu kadang-kadang, kalau kita berada di zaman sahabat, kita akan menyangka mereka itu gila. Yang semayang-mayang, tak berhenti-henti. Yang baca Quran, tak berhenti-henti. Yang itikaf di masjid, itikaf tak berhenti-henti. Ha, seperti Abu Hurairah tu. Dia duduk di masjid aja, masjid Madinah tu aja. Bukan dia kerja apa tidak, dia duduk di masjid aja. Menemani Rasulullah SAW.
Tak ada kerja, tak ada sumber rezeki, dia tak ada mencari rezeki, dia hanya bergantung 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang 3 hari tak makan Abu Hurairah tu. Lepik perutnya. Kalau dia baring atas lantai ni, perutnya dengan lantai tu hampir sama paras. Macam itulah kerana tak makan. Kita kalau baring, kita ingat apa? Orang lain ingat apa? Ingat kita, orang lain tu ingat gunung atas. Sudah macam gunung perut tu. Itu beza kita dengan para-para sahabat. Baik. Ya Allah, jangan kau ketemukan aku dan mudah-mudahan kamu, iaitu sahabat, tidak bertemu dengan satu zaman. Satu zaman yang ceritakan sini. Di mana para ulama sudah tidak diikut lagi. Ya, ulama kata muzik tu haram, maka muziklah yang ada hari-hari. Ya ke dah? Ulama kata pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan hukumnya haram, maka itulah yang diamalkan oleh muda-mudi kita hari ini. Ke mana pergi berdua-duaan? Ya, bukan ada ikatan apa ni, nikah pun tak ada. Apa pun tak, berdua-duaan naik motor sekali. Ya, numpang motor sekali ni macam tak rasa apa-apa je numpang motor. Inilah apa yang ulama larang, semua dia buatnya. Ulama kata riba tu haram. Quran pun kata riba tu haram. Tapi hari ni manusia dengan riba seolah-olah itu amalan harian. Seolah-olah tak berdosa. Semuanya riba belakang. Beli rumah riba. Beli motor riba. Beli motor riba. Beli peti ais riba. Beli komputer riba. Apa yang beli yang bukan dengan riba? Semuanya riba belaka. Sedangkan ulama kata riba tu haram. Jangan kamu menyertai proses pembelian dengan cara riba. Wa halallahu al-bai' wa harrama ar-riba, kata Allah. Ya? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi itulah yang diamal. Sistem kita ni sistem riba juga. Ya. Akhir zaman ni manusia-manusia terlibat dengan riba macam umum baluah, macam tai cicak tu, tak boleh nak dielakkan, mesti dapat juga riba. Walaupun ulama mengutuskan riba tu haram, tapi itulah dia. Nak minjam mesti dengan riba. Nak beli rumah mesti dengan riba. Kalau tidak, tak dapat rumah. Begitu. Dan orang yang penyantun sudah tidak disegani lagi. Kalau orang tu baik benar, tak peduli kita orang dah. Tidak disegani lagi. Hati mereka seperti hati orang ajam. Hati mereka seperti orang yang bukan Arab. Arab di zaman Rasulullah, sebelum zaman Rasulullah, Arab tu keras hatinya. Nak bergaduh aja, nak berbunuh-bunuhan aja. Membunuh anak-anak perempuan pula tu, itu Arab sebelum datang Rasulullah. Tapi bila Rasulullah mula menjalankan dakwahnya, orang Arab tu menjadi bangsa yang sangat bertamadun, bangsa yang sangat lemah lembut. Sayyidina Umar itu sendiri asalnya garang, ganas, nak bunuh orang aja. Nak bunuh orang aja. Itu Umar. Apabila dia telah memeluk Islam, dia menjadi orang yang paling lembut. Yang paling berakhlak. Tiap-tiap malam dia merotan dirinya sendiri. Belakang tu merotan. Rasakan kamu Umar, seksa dunia sebelum kamu diseksa oleh Allah di akhirat. Lembut. Menangis selalu. Setelah dia memeluk Islam. Itu dia akhlak orang Arab pada ketika itu. Di zaman Rasul. Sedangkan orang Arab ni akhlaknya kasur ke lembut? Kasur. Sekarang dah kembali kasur. Tak percaya kita pergi Mekah tu tengok akhlak orang Arab macam mana? Ada pergi Mekah tak? Ada. Mana kau pergi orang Arab tu? Kasur aja. Tak nak beli barang dia, roh kita. Jalan, jalan. Macam itulah. Kenapa? Sudah tak ada panduan. Ulama-ulama dah tidak diikuti lagi. Dah serupa dengan orang ajam. Yang fasik lah ya. Lidah mereka seperti lidah orang Arab. Tapi berkata macam perkataan orang Arab. Fasih benar. Baik, baca keterangannya.
mungkin zaman sekarang ini sudah mendekati keadaan yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ha, mungkin sekarang ni dekat-dekat benar dah masa itu. Agak-agak dah tiba ke belum masanya? Sudah tiba ke belum masanya agaknya? Sudah. Ha, waktu kitab ni dikarang mungkin belum lagi. Itu yang kata sudah mendekati. Ha, dekat benar. Nak sampai keadaan yang digambarkan oleh Rasulullah tadi. Ya? Masyarakat sudah tidak jauh dari, sudah agak jauh dari para ulama. Ya? Apa-apa saja dibuat. Sama ada pihak pemerintah ataupun pihak orang ramai. Tak ada rujuk ulama dulu. Jauh dari ulama. Sudah buat, baru tanya ulama. Sudah laksanakan, baru perintah apa-apa menanya ulama. Sudah buat, dah siap. Premis perjudian umpamanya dah buat dulu, dah berjuta-juta keluar, ha, baru nanya ulama apa hukumnya kasino ni wahai tuan, kata dia. Ya, kata ulama tu haram, tak boleh. Agak-agak dia roboh balik eh? Ha, bangunan judi tu roboh balik eh? Ha, tak ada, tengok dia mendirikan Genting Highland, ada kasino di sana, ada nanya ulama tak? Ha, mereka melancarkan berbagai-bagai skim, berbagai-bagai rancangan. Tak tanya pun ulama, buat aja. Ha, dah lepas itu bila ulama mengatakan haram, ulama tu pula salah. Ulama ini menentang kemajuan. Ulama ini anti kemajuan. Ulama ini menyeru ke belakang balik. Ulama ini mengajak kita kembali ke zaman unta. Ha, tu. Salah ulama pula jadi. Ha, lalu digam ulama tu. Ada tak dulu-dulu ulama dalam TV, ada tak? Dulu-dulu ada tak ulama masuk dalam TV? Ha, tapi bila dia negur aja, sudah kena gam, dah tak boleh masuk. Sekarang ni boleh nampak dah dalam TV. Ulama-ulama yang apa? Yang betul-betul yang mengamalkan ilmu. Boleh nampak tak? Tak ada dah ulama-ulama yang tersohor, dah tak ada jumpa dalam TV dah. Ha, seperti Datuk Ismail Qaumus, ada pernah tengok dalam TV dah? Tak ada. Kerana dia menegur. Adalah benda-benda yang tegur ni. Mereka tak suka dia negur. Kalau boleh diam, dia lantaklah komen. Ha, itu je. Ha, maka ulama-ulama itu tak ada tempat lagi di TV 1, TV 3 tak ada tempat lagi. Ha, ya? Ha, TV lain tu mungkin ada. Dan menunggu masa ajalah. Ya? Ha, itulah dia. Jauh dari para ulama. Mereka takut mendekati para ulama, tak nak dekat dengan para ulama. Tak nak tanya dulu, tak nak minta pendapat ulama dulu, buat dulu. Ha, lepas tu baru tanya ulama. Kalau ulama kata tak betul, ha, siap ulama tu pula digam. Tak boleh, tak dapat tempat. Ha? Setengah tempat ngajar pun tak ada bagi nama. Ulama-ulama yang bercakap benar tu. Ya, ngajar pun tak ada bagi nama. Ada seorang ustaz, dia sudah duduk atas kursi tempat nak ngajar. Dia ada program setiap bulan di tempat itu. Saya tak nak cerita di mana, tuan-tuan dan puan-puan carilah. Dia dah duduk atas kursi itu. Nak ngajar, nak ustaz dah buka kitab. Tiba-tiba datang setiausaha masjid itu kata, tuan tak boleh ngajar sini. Ha, ya? Kerana ramai orang tak suka tuan ngajar macam ni. Tuan kerja yang ngumpat orang aja kata. Ngata orang aja kata. Ha, itu dia. Dia tunjukkan tauliah dia. Ini sultan bagi saya tauliah. Ha, memang ada sign sultan pun. Ha, tauliah kami ni ada sign sultan tau. Ha, tauliah saya tu Sultan Azlan. Ha, almarhum Sultan Azlan yang sign. Ha? Ha. Ini sultan bagi tauliah. Tiba-tiba mingkir kata tak boleh. Kenapa? Kata. Tak boleh. Kata. Dia kira tak boleh saja. Tak ada alasan. Ha, sudahnya tak dibaginya langsung ustaz tu ngajar. Kerana dia berkuasa di masjid itu. Ya. Orang kopi itu dipanggil apa? Kerongge. Tahu ke kerongge? Ya Allah, dia tak pernah tengok kerongge ke? Ha? Kerengge. Ha. Ha. Kerongge tu kalau dia di atas pokok jambu, dia makan tidak jambu tu. Dia makan manggil tak kalau dia ada pokok manggil? Dia makan rambutan tak kalau dia ada pokok rambutan? Tapi cuba kita manjat pokok rambutan tu nak ambil buah rambutan. Apa buat di kerongga tu?
di kokok-kokoknya. Nah, inilah dia perbuatan manusia hari ini terhadap ulama. Tak dipedulikan mereka, tak ada hormat langsung kepada ulama. Dulu-dulu kita dengan ulama macam mana? Ulama dulu-dulu macam mana kita ni? Sikap kita terhadap ulama macam mana? Kita memuliakan mereka. Kita sambut mereka, kita bersalam dengan mereka. Ya, lalu pun tak berani depan mereka. Macam depan ibu bapa juga. Itu dulu. Sekarang ni tak peduli dah mah. Kalau naik motor dia pepet kata dia nyuruh ulama tu ke tepi. Pasal dia nak lalu. Ya ke dah? Ini sekarang berlaku. Masyarakat sudah agak jauh dari para ulama. Mereka takut mendekati para ulama kerana khawatir perbuatan mereka akan ditegur. Dia marahkan ulama tu kerana ulama tu kata apa? Ngata orang aje katanya. Ulama tu tak ada kerja lain, ngata orang kata. Memanglah ulama tu ngata orang. Kerana yang buat maksiat tu lembu ke orang? Orang. Yang gemuk tak tuduh lembu ke orang? Jadi dia ngata orang lah. Orang kenari sudah tak nak bertudung. Wanita-wanita kenari sudah terpongih saja kepalanya. Ngelembung saja rambutnya. Orang. Bukan lembu. Kalau lembu tak tudung, memang lembu tak tudung pun. Tak ada payah tegur pun. Ada orang negur lembu. Lembu tu dah siap benar telanjang sana kemari. Boleh? Tak ada apa pun. Itu dia. Itu sebab ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, kerajiannya ngata orang saja. Terpaksa dia kata. Kena tegur. Kerana Rasulullah suruh. Qulil haq walau kana murra. Kata Nabi. Katakan yang benar. Walaupun orang yang dengar tu pedih. Perit dengarnya. Tapi kena bercakap benar juga. Jangan ubah hukum. Kalau Allah kata haram, haramlah. Jangan kita pandai-pandai ikut akal. Ngubah hukum Allah Ta'ala. Allah kata babi itu haram ke halal? One more time. Allah kata babi itu haram ke halal? Haram. Jangan kita pula katakan babi itu halal. Banyak benar guna babi itu. Binatang tu banyak gunanya pada manusia. Pasal apa diharamkan? Mempertikaikan hukum Allah. Kenapa diharamkan babi itu? Sedangkan dia banyak benar gunanya untuk manusia. Kata. Dagingnya boleh dimakan. Tulangnya boleh buat sup. Perutnya boleh buat sosis. Tahu apa sosis? Lagi lemaknya boleh buat gel. Lagi kulitnya boleh buat apa? Kulitnya boleh buat keropok. Bulunya boleh buat berus. Sikit banyak gunanya babi tu. Dagingnya berguna, tulangnya berguna, perutnya berguna, lemaknya berguna, kulitnya berguna, bulunya pun berguna. Patutnya tak ada haram lah. Tapi Allah kata haram-haram lah. Kalau ikut akal memang lah dagingnya tu kalau raya ni buat korban. Punya tu sedap. Jenuh makan. Apa korban kambing? Korban babi lagi bagus. Banyak dagingnya. Daging tu saja. Kalau nak kenuri, daging tu buat kenang tok yang amat sedap tu. Agaknya lah. Jangan tengok saya. Ustaz tu ada ke makan babi? Tak ada lah pun. Tapi itu dia. Banyak benda gunanya. Lagi apa? Tulangnya buat apa? Tadi dah saya kabarkan tadi. Tulangnya buat apa? Buat sup. Sup apa? Sup apa nan? Belum sup babi pula. Sup apa keluarnya? Sup gearbox namanya. Sup gearbox. Sup tulang babi. Buat minyak-minyak moncong minumnya. Minum sup. Perutnya boleh buat apa? Perutnya boleh buat apa? Sausage. Boleh buat sate. Sate perut babi. Punya lah liunya. Agak je lah mana saya tahu kan. Lagi? Kulitnya boleh buat keropok. Ramuk benar tu. Kerak. Very, very, very crispy. You know. Itu kalau kulit babi buat keropok. Bulunya buat apa? Buat berus. Nak buat berus cat boleh. Berus budak sekolah boleh. Kalau nak ngecat masjid ni boleh dah pakai berus babi. Tapi Allah haramkan ngapa? Jangan tanya. Bagi orang yang beriman, apa saja hukum Allah, jangan dipertikaikan. Jangan tanya-tanya. Innama kana qawlal mu'minin.
Iza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na, kata Allah dalam Quran. Sesungguhnya keadaan orang yang beriman itu, perkataan mereka apabila diseru mereka kepada Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan hukum hakamnya, mereka berkata bahawasanya, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Itu kita. Jangan pandai-pandai mempersoalkan hukum Allah. Jangan pandai-pandai kita mengatakan hukum Allah itu tak sesuai. Tak sesuai di Malaysia. Hukum Allah ni sesuai di mana-mana sahaja. Pada zaman apa sekalipun. Bila-bila masa sahaja sesuai. Kerana Allah lebih tahu daripada kita. Siapa menjadikan dunia ni? Allah. Siapa menjadikan alam ni? Allah. Jadi Allah lah yang layak mengeluarkan hukum untuk alam ini. Bukan kita, bukan Amerika, bukan Jepun, bukan Rusia, bukan Jerman, bukan Korea. Yang berhak mengeluarkan hukum pada alam ini ialah Allah Ta'ala. Itu sebab Allah datangkan hukum. Hukum ada lima aja tuan-tuan dan puan. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Apa saja kita buat mesti ada lima hukum ni. Buat apa sekalipun ada lima hukum tu berjalan. Semayang ada lima hukum, puasa ada lima hukum, ngaji kejap ni ada lima hukum, kenuri kenara ada lima hukum, nikah kahwin ada lima hukum. Apa saja, bertani ada lima hukum, berikan ada lima hukum. Apa lagi? Semua ada lima hukum. Tak ada lari. Yang kejap ni ada berjalan tak lima hukum ni? Kejap ni berjalan atau tidak lima hukum ni? Jalan ke tak? Ya Allah, dia tak tahu fikir okey? Jalan ke tak? Jalan lima hukum. Sekarang ni orang mengaji, apa hukum mengaji? Wajib. Dah berjalan wajib, 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 wajib. Tiba-tiba tengah ngaji, dia ngumpat orang. Anu. Dah berjalan hukum apa pula? Hukum apa pula berjalan? Hukum haram pula berjalan. Kemudian lepas tu kan berjamu. Berjamu apa hukumnya? Ada ke jamu ke depan ni? Gelasnya ada nampak. Ada ke jamuan? Ada. Apa hukum jamu? Sunat, dapat pahala sunat. Kemudian dia ambilnya kuih tu, dia ada kuih umpamanya lambung kata ngap sambung dengan mulut. Apa macam? Lambung kata tunggu di luruh, dia luruh sambung dengan mulut. Macam? Dia dapat apa? Dapat makruh. Jadi lima tu mesti jalan. Harus tu dia berjalan setiap masa. Menguap. Tengah ngaji ni dia menguap. Apa hukum menguap? Tengah ngaji ni. Apa hukum menguap? Harus. Tak ada berdosa. Jadi lima hukum tu berjalan setiap masa. Bila-bila pun. Kita di rumah berjalan tak lima hukum? Berjalan. Kita ke pejabat berjalan tak lima hukum? Berjalan. Di mana saja lima hukum tetap berjalan. Jadi kita ni diliputi oleh lima hukum setiap masa, setiap ketika, setiap detik, setiap saat, setiap apa keadaan sekalipun. Itu Allah yang mengeluarkan lima hukum tu. Jangan kita pula pandai-pandai. Ngapa haram ini? Ngapa halal ini? Ngapa? Tak ada. Kita hanya menjalankan perintah Allah sahaja. Mereka takut mendekati para ulama kerana khawatir perbuatan mereka akan ditegur. Tak nak ditegur. Kita masyarakat ni memang tak nak ditegur. Tambah masyarakat kita ni, masyarakat Melayu tu. Ditegur sikit, mula dia tak datang. Merajuk manjang. Merajukkan masjid. Yang jadi mangsa apa? Masjid yang jadi mangsa. Bergaduh sikit, sudah tak nak datang ke masjid. Padahal dia bergaduh dengan masjid ke bergaduh dengan orang. Dengan orang pasal apa masjid jadi mangsa? Ini yang berlaku. Jadi sebab itu mereka tidak segan lagi membuat maksiat walaupun di hadapan orang yang tinggi akhlaknya. Kalau dia tak puasa, tak ada nyorok-nyorok lagi dah kenari. Dulu orang tak puasa nyorok-nyorok. Dalam rumah dia makan kalau pergi kedai pun jauh-jauh naik katas pergi makan. Kenari cuba pergi kedai-kedai mamak tu pun tengok. Ada tak di bawah tu dia makan bulan puasa bulan Ramadan? Di bawah tu ada tak? Sudah tak ada nyorok-nyorok lagi dah. Sudah tak ada segan sidu lagi. Tengok dia naik kelab tu.
Yang pergi naik kelab tu, yang menari dia naik kelab tu orang tua ke orang muda? Sekali lagi, yang menari di naik kelab tu orang tua ke orang muda? Orang tua. Ya. Yang minum-minum tu, yang pelayan melanggan, pelayan-pelayan di naik kelab tu orang tua ke orang muda? Orang tua. Orang muda mana ada duit? Ha, yang ada duit orang tua. Pencin ada, anak mari ada. Ha, ya. Kebun ada. Elaun ada. Itu yang orang tua tu umur 50, umur 60, umur belah-belah jarang jumpa. Di naik kelab, naik kelab. Tak percaya mu pergi Malang Karang. Ha, ikut saya Malang Karang. InsyaAllah saya hantar hak pintu aje lah. Saya dah masuk. Ya. Ha, orang tu tua belakang. Eh, yang orang tua tu orang lelakinya ke orang perempuannya? Orang lelakinya lah. Orang perempuan kalau tua siapa siok? Ha, orang lelakinya lah. Ha, yang sudah pencin-pencin, anak dah besar-besar. Ha, itu yang ada. Ha, tak percaya mau pergi kipu kejap ni. Ha, tengok Malam Karang. Orang tua-tua ada. Sudah tak segan silu, tak ada malu pula. Kadang nak angkat gambar pula tu. Ha, nak angkat gambar tu. Masuk Facebook pula tu. Tahu kadang apa benda Facebook. Tak tahu idak lah mana buatnya. Ha, begitulah dia. Kerana sudah hilang malu. Tak ada segan silu lagi. Membuat maksiat. Walaupun di hadapan orang yang tinggi akhlaknya. Lantaklah depan ustaz, ke depan ustazah, ke depan tok guru, ke depan tok imam, ke depan tak peduli. Nah, yang buat maksiat, maksiat juga. Yang pakai seluar pendek, pakai seluar pendek juga. Yang tak bertudung, tak bertudung juga. Lantaklah depan tu lalu depan siapa-siapa pun. Tak pedulinya. Tak ada rasa malu. Nah, terkadang sengaja perkara maksiat itu dibuat di hadapan para ulama'. Ah, kadang-kadang betul-betul depan ulama' tu dibuatnya. Bila tengoknya nampak ulama' tu lalu, oh dia lagi kuat jeritnya. Ya, lagi kuat nyanyi. Kalau dia nyanyi, lagi kuat nyanyi. Kalau dia main gitar, lagi kuat petikan gitarnya tu. Kalau dia nari, lagi hebat goyang-goyangnya tu. Ha, kerana ada ulama' nak lalu depan dia. Ha, untuk menyatakan rasa ego. Ha, untuk menampakkan ego dia tu. Tahu apa arti ego? Ego ni cakap moden. Cakap lamanya apa ego? Kesombongannya. Ha, mereka tu sombong di hadapan ulama'. Biar dia merasa megah. Tengok, aku berani. Depan ulama' pun aku nari. Depan ulama pun aku pakai seluar pendek. Dengan depan ulama pun aku tak bertudung. Ha, ya? Rasa ego depan ulama. Dan sekaligus untuk menyinggung perasaan mereka. Biar dia rasa tu. Biar dia nampak kita buat maksiat. Biar dia rasa. Ha, ya? Dia rasa apa? Nak menyinggung. Sengaja nak menyinggung perasaan ulama tu. Ha, itu dia yang berlaku hari ini. Ya? Ha, nak menyinggung perasaan ulama itu. Golongan ini juga pandai bercakap. Oh, kalau bercakap cukup pandai. Dapat dia mikrofon. Lagi tak cayur. Oh, mikrofon ni tak berhenti. Punyalah hebat perkataannya. Ha, baca hadis pun mengrepak. Baca ayat Quran pun cayur bacanya. Ha, itu dia hebat. Pandai berucap. Ha, dan sering memutar belitkan kenyataan. Macam-macam kenyataan diputar beliknya. Ha, itu bagi nari macam-macam istilah-istilah. Yang biasa-biasa itu pun diistilahkan berbagai-bagai cara. Ha, ya? Diistilahkan sebagai apa-apa sajalah. Ha. Percakapan mereka begitu halus dan memikat orang lain. Padahal hati mereka adalah hati harimau. Ha, perkataannya lembut. Ya? Keadaan mereka tu pijak semut pun macam tak mati. Kalau yang dengarkan perkataan dia, lembut aja, senyum aja. Kita pun menengok dia pun tertarik hati kita dengan mereka. Memang ada itu sifat orang munafik tu. Eh, orang munafik macam itulah. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kamu lihat mereka, kamu kagum dengan rupa mereka. Eh, orang munafik ni macam itulah. Ha, keadaan orang munafik tu wajah mereka tu baik-baik cantik-cantik, you know, handsome kebanyakan mereka tu. Kalau perempuan cantik mereka tu. Ha, wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Apabila mereka bercakap, kamu dengar percakapan mereka. Mereka menggunakan perkataan yang hebat-hebat. Kalau dia bercakap, dia gunakan perkataan fenomena. Nah, lagi? Paradigma. Lagi? Manifestasi. Oh, dia guna perkataan itu. Tengangnya kita tengok, oh, handai dia tu bercakap. Ya. Nah, padahal dia bercakap pun dia tak tahu apa makna. Nah, itulah dia. Nah, itu perkataan itu tanda-tanda orang munafik. Ini di antara inilah dia. Tanda-tanda dia tu. Nah, pandai memutar belitkan kenyataan. Pandai bercakap. Dan sering memutar belitkan kenyataan. Ya, akhir zaman ni kita mesti kelihatan cantik gitu.
akhir zaman ni riba tak boleh diharamkan. Ha, kerana kalau diharamkan riba, kita akan menyekat kemajuan. Macam mana kita nak maju, macam mana kita nak membangun, macam mana kita nak mentransform. Ha, ya. Sekarang ni tak sebut pembangunan, orang sebut apa? Transformasi. Ha, ya. Ha, kita pun tertarik dengan perkataan mereka. Ha, itu sebab hari-hari yang mengamalkan riba itu bukan saja orang awam. Ya, bukan saja orang awam. Bukan orang biasa saja. Ya, ulama-ulama pun ada terlibat dengan riba. Ya. Orang-orang ahli-ahli agamawan pun terlibat juga dengan riba. Kerana sudah mengikut trend. Ha, you must keep up with the times. Faham kena banyak orang putih ni? Apa putih? You must keep up with the times. Putih apa? Kamu mesti ikut peredaran masa. Ha, ya? Ha, itulah yang berlaku hari ini. Diputarbelikkan kenyataan-kenyataan. Percakapan mereka begitu halus dan memikat orang lain. Kalau dengarkan cakap, oh punyalah ahli. Orang lain tertarik dengannya. Padahal mereka adalah hati harimau. Sedangkan mereka tu hati mereka macam harimau. Harimau apa kerjanya? Harimau kalau kita dekat dengan dia, digosok-gosok saja ke? Ha? Apa dia buatnya? Ha, dicakarnya. Dikokoknya. Itu harimau. Ha, hati dia hati harimau. Harimau hatinya dengan manusia apa buatnya? Nak nerokam je kerjanya. Ha, ya? Ha, itu hati harimau. Yang bersedia untuk menerkam dan memangsa musuhnya. Ya? Itu kerja harimau. Tak ada kerja lain, nak nerokam musuhnya je. Nak menjadikan musuh itu sebagai mangsa. Nak menjadikan musuh itu sebagai makanan dia. Ha, ini yang berlaku akhir zaman. Ya? Ha, mudah-mudahan kita dapat mengelakkan diri kita daripada terlibat dengan perkara-perkara ini. Ha, yang pertama, apa yang kita kena buat? Ya? Ha, yang pertama, apa kita kena buat? Hormatilah ulama-ulama. Segan sikit pada ulama-ulama. Segan sikit kepada tok-tok imam. Ya? Ha, segan. Jangan, lebih-lebih lagi kalau mereka itu ibu bapa kita. Hormati mereka. Itu yang pertama. Ha, jangan jadi kurang hajur dengan ulama. Jangan jadi kurang hajur dengan ibu bapa. Jangan jadi kurang hajur dengan apa? Dengan tok imam, tok imam dan sebagainya. Ha, ya. Kalau orang tu terkenal dengan kebaikannya, terkenal dengan jasa dia, ha, maka kita hargai jasa mereka itu. Ha, jangan hati itu kita nak menyakit hati demo aja. Ya, begitu juga kalau kita nak buat apa-apa rancangan di kampung ini, tanya dulu ulama-ulama yang ada dalam kampung ini. Kalau ada yang nak menganjurkan apa-apalah, pesta ke, ha, pesta tu macam mana? Ha, ya, katakanlah macam menganjurkan pesta rock umpamanya. Ha, tanya ulama, apa hukumnya pesta rock tu? Ha, itu tak payah tanya, dah tahu apa hukumnya, buat juga, itu sahaja mencari nak. Ha. Ya. Atau nak menganjurkan apa-apalah, ha, nak kenuri kenara umpamanya. Dia nak mengadakan joget lambak di majlisnya, betul? Dia nak mengadakan joget lambak, anaknya nak kahwin pun dia buatlah joget lambak di rumah dia. Ada rujuk pada ulama tak? Ha. Ada siapa yang rujuk pada ulama-ulama? Tak ada, kadang-kadang dia membuat sendiri. Ha, dipanggilnya penari joget tu, ya, panggil orang asli, joget orang asli dan sebagainya. Ha, itu berjogetlah dia malam tu. Ya? Ulama pun sekali tengok juga. Putih je kebiah tengoknya. Ha, jangan dia pun joget juga. Dia pun joget juga. Dari Melaka ke negeri Pahang. Singgah di Johor beli barangan. Bunyi dia bingung. Dari Melaka pergi ke Pahang. Apa dia cekis singgah ke Johor perginya? Ha, ya? Bingung berbenuh. Ha, tu. Jadi apa kita nak buat? Rujuk dulu kepada ulama-ulama. Ya. Dan orang-orang yang penyantun mesti kita hormati. Orang-orang yang baik akhlaknya kita hormati. Ha, itu dia pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini. Jangan percakapannya lemah lembut berbenar. Tapi hatinya keras macam macam harimau. Ha, itu yang payah. Ya? Okey tuan-tuan dan perempuan. Wallahu'alam. Cukuplah itu. Ya? Ha, sudah 49 minit 28, 30 saat. 49 minit dekat 50 minit dah. Ha, cukuplah tu. InsyaAllah kita akan baca hadis yang ke-33 lagi akan datang. Ya? Islam nama sahaja itu akan datang. Ha, nama hebat. Nama Ibrahim. Perangai macam Abraham. Ha, itu bulan depan lah.
Berapa bulan bulan depan? Berapa? 16 lah. 16 betul tu. Kalau 16 minggu ketiga. Ya. Baik, ada soalan? Ya.